Oke, kita akan lanjutkan lagi. Di video ini kita lanjut ke modul pendaftaran ya. Di modul pendaftaran ini sebenarnya untuk buat modul itu kan langkahnya kan hampir sama-sama saja ya. Misalnya kan kita udah pernah buat pasien tuh. Nah, harusnya nanti kalian bisa latihan untuk buat poli dan latihan untuk buat dokter ya. Jadi dokter itu harusnya ada inputannya. Oke, misalnya saya login di sini. Oke, ini pasien ya. Nah, jadi harusnya di sini di atas bagian atas ini nanti ada menu data dokter, ada menu data polinya ya, poli apa ya dan seterusnya. Oke, kalau di sini saya langsung saja. Jadi dia ke poli, kemudian ada keluhan dan ada diagnosis. Sebelumnya kita rapiin dulu atau tampilannya kita perbaiki dulu ya. Kenapa dia tampilannya warnanya tidak warna putih? Di sini nih kayaknya. Di sini tuh yield, sorry, yield konten ini kita buatin container dulu. Oke, coba kita refresh. Harusnya di dalam ini warna putih ya. Saya penasaran cardnya ini ya. Cardnya tuh kenapa dia warnanya tidak warna putih? Coba kita view source, kemudian kita lihat card body. Apa ada yang memberikan warna ke dalam ke card bodynya atau di card? Oh, ini dia kayaknya background. Background mungkin kita bisa kasih warna manual ya. Cardnya ini misalnya kita kasih warna style background. Saya coba dulu ini kutip. Oke, sip. Berarti cardnya saja yang kita kasih warna putih ya. Berarti di APP ini kita buat saja inline CSS-nya di sini. Style, kemudian titik card, kemudian kita kasih background. Sorry, ini background color. Background color-nya itu white. Oke. Oke, sekarang dia udah white. Kemudian tampilan kayaknya silahkan coba sendiri ya. Ini bukan card title tapi harusnya card header ini. Jadi tidak bagus dia. Card header tuh di sini posisinya, lupa saya. Nah, ini bootstrap ya. Oke. Ini dia kan jadi pas nih. Sama nanti untuk yang lihat data pasien juga sama, silahkan dimodif. Sorry kok saya cut pasien, mending dimodif sekarang ya, karena nanti kalau misalnya copy paste kan malah ada banyak data yang mesti kita ubah kan. Pasien edit, kita punya tiga view. Oke, ini edit pasien. Oh, ini sudah ada, pindahkan ke sini. Namanya kelasnya ganti jadi card header. Udah bener, lihat data ini kayaknya warnanya jadi transparan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan buat ini nih, daftar nih, nanti di video berikutnya aja lah. Jadi video ini kita bener-benerin tampilan aja nih. Oke.